Hei, Kang. Eh, Cup, ayo pulang. Nggak bisa, Kang. Ada tugas nih, ngawal demo angkutan umum. Ya udah, saya pulang duluan ya. Ada yang bisa dibantu, Pak? Sepertinya sedang kesulitan. Iya, dari tadi saya nunggu angkot tapi nggak ada. Sedang ada demo angkutan umum. Bagaimana kalau saya antar saja? Begitu ya, jadi merepotkan nanti, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Ini helmnya. Terima kasih banyak ya, Pak. Di sebelah mana, Pak? Belok kanan di sini. Di sini, Pak. Iya, masuk sini. Ayo, ini dibawa masuk. Alhamdulillah. Ayo buka puasa di sini aja, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi saya nggak puasa. Saya bukan Muslim. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ikut makan bareng aja. Iya, Pak Polisi. Sini ikutan makan bareng. Mari, Pak. Nanti kalau aku sudah besar, aku pengen jadi polisi juga. Beneran? Nama kamu siapa? Nama aku Aris, Pak. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Silahkan dimakan, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Loh, kenapa buka puasanya pakai kurma aja? Iya, karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Saat beliau berbuka puasa, cukup dengan air putih dan 3 butir kurma. Oh, gitu. Iya, Dek. Lagi pula, kurma memiliki manfaat yang baik bagi tubuh dan juga memiliki segudang nutrisi yang baik. Kalau gitu, aku akan makan kurma yang banyak. Habis ini baru kita makan nasi. Yaudah yuk kita salat maghrib dulu.